Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mauden Channel, guys. Asik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, dia selalu mendapatkan rezeki yang berkah ya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, pada video kali ini Mauden akan mengulas bukan mengulas, Mauden akan mengganti ya mata sirkular saw punya Mauden yang Inchco yang lama. Dan akan Mauden ganti menggunakan mata sirkular saw dari merek apa ini namanya, Osel 6 inch dengan gigi 40T, teman-teman ya, seperti itu. Kenapa Mauden ganti? Karena bawaannya itu 24T, teman-teman, itu kasar ya. Jadi kalau kayak kita main di triplek triplek itu, jadi hasilnya itu harus diamplas, teman-teman ya, ribet. Jadi akhirnya kita ganti dan kita coba, teman-teman. Pada bagian ini ada spindle lock, teman-teman ya, jadi pengunci gergajinya, teman-teman. Kita pijit dan nanti ini akan bisa dibuka dan nggak akan muter kayak gini. Kita siapkan juga kunci L atau mungkin kunci 10 kalau nggak salah, atau 8 ya itu ya. Nah, kita buka dulu, teman-teman. Kita pijit juga spindle locknya dan kita putar searah jarum jam. Ya, teman-teman, setelah baut terbuka, ini juga ada ring pengunci mata sirkular saw, kita lepaskan juga. Ya, ini masih baru pertama dibuka, teman-teman, bawaan, jadi agak sedikit susah. Nah, langsung paksa aja. Nah, untuk membuka ini juga sedikit agak sulit, teman-teman. Ini tinggal, tapi kita hati-hati ya, tajam ini. Kita angkat cover blade-nya dan bisa langsung lepas. Dan sekarang kita ganti menggunakan mata sirkular saw Osel 6 inch 40T, teman-teman ya. Ya, kita lepas dulu bagian pelindung karet pada mata sirkular saw ini. Pasangnya agak sedikit susah, teman-teman, nyangkut di cover blade, tapi lama-lama sih sebetulnya ini bisa. Dan 6 inch ini udah maksimal kayaknya untuk apa sirkular saw Inchco ini, teman-teman ya. Nah, alhamdulillah bisa kayak gini, teman-teman. Aduh, kayaknya ini arbornya terbalik, teman-teman, jadi longgar ya. Sepertinya Mauden salah beli ini ya. Sebentar. Iya, teman-teman, ini arbornya terbalik, teman-teman ya. Oke, teman-teman, Mauden udah balikan arbornya dan ini kita ngedapat ring bawaan dari Osel-nya, teman-teman. Jadi alhasil Mauden capit aja, teman-teman ya, nggak ditambah ring tambahan gitu. Biasanya suka ada ring tambahan tapi ini nggak ada, jadi akhirnya Mauden capit aja, teman-teman, dan kunci sekuat-kuatnya ya. Mudah-mudahan ini nggak apa-apa. Selanjutnya kita tinggal pijit lagi spindle lock dan kita kunci juga, teman-teman. Kita kencengin bautnya. Kita tes presisi dan alhamdulillah mudah-mudahan lancar, teman-teman. Dan ini tidak mengenai cover blade ya. Meskipun bawaannya itu maksimal 5,5 inch tapi ini 6 inch ini bisa masuk, teman-teman. Tes sebelum ke lapangan, kita pasangkan dulu baterainya.
Oke, sudah cukup teman-teman. Mari kita cek sound langsung ke lapangan ya. Oke, teman-teman, ini adalah triplek 12 mili ya. Sesuai dengan pekerjaan Mang Uden. Alhamdulillah teman-teman ya, bisa, dan hasilnya tidak seram ijud yang 24 ya teman-teman, ini lebih mantap. Selanjutnya kita coba potongan siku juga. Nah, ini adalah kayu papan keras teman-teman ya. Kayu papan keras kemudian akan coba potong secara panjang. Untuk ketebalan kayu ini adalah 2,5 cm teman-teman ya. Mantap ya teman-teman, alhamdulillah lumayan. Jadi kalau kayu papan keras gini aja udah kuat, ya jadi belanda pasti dimakan sih menurut Mauden ya. Apalagi kalau baterainya penuh teman-teman. Ini kayunya teman-teman bisa lihat seperti ini. Selanjutnya kita coba tes triplek ya, secara panjang ya, pastilah dimakan ya teman-teman. Nah, inilah mungkin kerjaan Mauden ya, motong-motong triplek seperti ini teman-teman. Jadi nggak yang main di keras-keras seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari Mauden. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. See you next time di video Mauden selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.